Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan besar untuk kita hari ini. Dan di akhir pekan ini kita tahu Tuhan itu begitu baik untuk kita semua. Dan terus mengandalkan Tuhan. Dan percayalah bahwa rancangannya besar atas hidup kita. Saya percaya saudara sudah sangat rindu dan ingin untuk datang kepada Tuhan, membawa korban syukur dan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Mari datang kepada-Nya. Oh haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami bawa hidup kami kepada-Mu, kami datang apa adanya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Biarkan hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dengan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menyembah dan meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa. Dan biarkan renungan kami hari ini datang kepada-Mu dan manis kedengaran bagi-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selamaku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku bersorak karena-Mu,
Haleluya. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan setiap waktu, setiap waktu. Haleluya. Nyanyian puja dan pengabdian kami bergirang karena-Mu. Oh, haleluya, haleluya,
tiada yang lain yang kami sembah, tiada yang lain yang kami puja, hanya Kau saja Yesus, hanya Kau saja Yesus. Saudaraku, lagu ini terinspirasi dan bahkan ditulis oleh sahabat saya. Dia mengutip dari Mazmur 104. Mazmur 104, kalau saudara perhatikan mulai ayat 31, Alkitab katakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan yang mulia dan agung itu layak menerima segala pujian. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Saudaraku, biarkan hari ini kita katakan, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau hari ini saudara mungkin tertekan dan saudara sulit mengekspresikan nyanyianmu kepada Tuhan dengan bebas, katakan begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah jiwa kami memujimu Tuhan. Biarlah renungkan kami manis kedengaran bagimu. Ini doa kami Tuhan. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Suaramu, angkat suaramu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan namamu Tuhan, karena perbuatanmu hati kami bergirang, karena pribadimu Tuhan hati kami bersorak-sorai. Oh Yesus, glorious Lord. Kau indah Tuhan, kau mulia Tuhan, kau agung Tuhan, kami kagum akan Engkau, kami hormat akan pribadimu. Kau layak terima pujian, kau layak terima hormat dan sembah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menang. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami,
indah Tuhan, kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Oh yes Lord. Sesungguh ajaib bukit. Kekagumanmu, ku kagum. Yes Lord. Nyanyikan kekagumanmu kepada Tuhan. Nyanyikan kebanggaanmu kepada Yesus. Nyanyikan, oh betapa bangganya kami. Oh betapa kagumnya kami akan kau.
Haleluya. Kekaguman kami terbesar adalah karya keagungan yang Kau nyatakan di salib untuk kami. Itu sebabnya setiap kali kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan, kami boleh katakan dengan apa akan kami balaskan segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya Engkau mau mati dan menyelamatkan kami dan menyediakan hidup yang kekal, tapi Engkau bertanggung jawab dengan hidup ini. Engkau menjadi Allah penyedia untuk setiap keperluan kami. Engkau Allah penyembuh untuk setiap sakit kami, Tuhan. Oh, Engkau menjamin masa depan untuk anak-anak dan cucu kami. Betapa kami bersyukur, betapa kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Terlalu besar, terlalu ajaib Tuhan karya-Mu dalam hidup kami, karya-Mu dalam keluarga kami. Terlalu besar, terlalu ajaib. Haleluya. Oh, kami kagum padamu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, darah-Mu Yesus tercurah untuk
tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersyukur untuk pengorbanannya. Oh, terlalu mahal. Terlalu ajaib apa yang kau buat Tuhan dalam hidupku. Terima kasih darahmu yang tercurah. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih untuk darahmu Tuhan. Haleluya. Salib sudah terjadi pertukaran. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia dari pengorbanan Kristus di salib untuk hidup kita. Sebabnya di akhir dari hidup Sang Mesias Penyelamat itu, Dia katakan sudah selesai. Selesai penderitaanmu, selesai pergumulanmu, selesai kutuk yang harusnya saudara dan saya tanggung, selesai semua hal yang jelek yang didesain iblis untuk hidup kita. Karena hari itu, hari ini ketika engkau menyanyikan pujian ini, engkau sedang mendeklarasikan imanmu dan berkata, oh ajaib apa yang kau perbuat Tuhan. Sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh dahsyat Tuhan. Dan karena Yesus sudah menyelesaikannya, hari ini bagian saudara dan saya adalah menerima kemenangan itu. Oh saudara, hari ini terima, terima kemenangan itu di dalam rohmu. Oh biarlah, itu sebabnya Alkitab katakan, biarlah yang miskin berkata aku kaya, biarlah yang sakit berkata aku sudah disembuhkan. Biarlah yang lemah hari ini engkau berkata aku menerima kekuatan baru. Karena terlalu mahal darah Yesus. Penebusannya sempurna bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Oh tarik nafasmu, katakan haleluya. Sempurna karyamu, sempurna penebusan. Oh haleluya. Yes Lord. Tuhan terima kasih. Karena engkau tidak hanya menebus kami, Engkau menebus masa depan anak-anak kami. Engkau menebus keturunan, bahkan cucu-cucu kami. Turunan sampai keempat keturunan kami sudah ditebus, dibayar lunas. Karena itu kami deklarasikan hari ini, kami orang-orang tebusan Allah. Kami tidak hidup di bawah kutuk. Kami orang merdeka. Kami telah diselamatkan, kami telah ditebus. Dan harganya lunas dibayar oleh darah anak domba Allah. Nah karena itu kami ingin terus memuji dan meninggikan Tuhan yang baik yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka jiwa sungguh besar.
angkat suaramu. Haleluya. Maka jiwa suaramu, maka jiwaku Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu sempurna atas hidup kami, atas keluarga kami, atas usaha dan pekerjaan kami, Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk hari yang luar biasa di akhir pekan ini. Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib apa yang Engkau perbuat dan jiwa kami menyadarinya. Terima kasih Tuhan. Karena itu jemaat saudaraku, ketika Engkau mau melanjutkan aktivitas-Mu, kembalilah dengan berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kekuatan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menguatkan dan menyertai kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Percayalah, dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Semua yang baik ini datang pada kita saat ini, pagi ini, waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Luar biasa ada Tuhan di tengah kita. Ada kegairahan, ada semangat yang luar biasa. Karena itu terus antusias muliakan nama-Nya. Karena percayalah, ketika Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dia akan membawa keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang belum join di channel ini, akan datang juga untuk menyembah kepada Tuhan. Terus bagikan channel ini kepada setiap keluarga kita, biarkan mereka ikut juga diberkati oleh Tuhan. Ya,
saya tidak segan-segan untuk meminta saudara subscribe dan pencet loncengnya supaya saudara secara otomatis akan terkirim ya ketika diupload channel ini setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.